Penyebab Timnas Voli Putri Indonesia babak belur di SEA League 2024 Leg 1, begini kata Megawati. Timnas Voli Putri Indonesia bisa dikatakan babak belur saat tampil di SEA League 2024 Putri Leg pertama. Bagaimana tidak? Timnas Voli Putri Indonesia menelan 3 kekalahan beruntun dalam laga yang berlangsung di Vinpoc Gymnasium, Vietnam. Pertama, Timnas Voli Putri Indonesia kalah dari Thailand dengan skor 0-3, 14-25, 20-25, November 25, Jumat, 2 Agustus 2024. Kedua, Timnas Voli Putri Indonesia harus mengakui keunggulan Vietnam setelah kena geprek 0-3, 19-25, 17-25, 19-25, Sabtu, 3 Agustus 2024. Terakhir, skuad asuhan Chamnan Dokmai secara mengejutkan kalah dari Filipina 1-3, 23, 25, 25, 15, 23, 25, 21, 25, Minggu, 4 Agustus 2024. 3 kekalahan tersebut membuat Timnas Voli Putri Indonesia mengakhiri SEA League 2024 Putri Leg pertama dengan raihan nirpoin. Megawati Hangestri dan kolega finish di posisi juru kunci. Hasil minor yang diraih Timnas Voli Putri Indonesia sontak mendapat beragam reaksi dari volimania tanah air. Beberapa dari mereka ada yang melontarkan kalimat bernada positif hingga yang paling parahnya sampai mencibir aksi Megawati CS. Karena jika dilihat dari segi komposisi pemain, Timnas Voli Putri Indonesia harusnya bisa meraih hasil yang lebih baik ketimbang posisi juru kunci. Angkat bicara, Megawati yang jadi salah satu pemain andalan mengungkap penyebab mengapa ia dan rekan-rekannya kurang maksimal. Dikutip dari Bola Sport, Megawati menilai jika persiapan mepet jadi biang keroknya, karena sebelumnya, Megawati dan para pemain lainnya baru saja beraksi di Proliga 2024. Ditambah lagi juga ada beberapa pemain yang sebelumnya beraksi di Final Four. Hal tersebut jelas sangat menguras tenaga. Saya terakhir main voli di Final Proliga 21 Juli 2024, lalu, sebagian besar teman-teman juga belum berlatih, kata Megawati, hanya beberapa yang sempat berlatih karena timnya tidak masuk Final Four dan Final Proliga, imbuhnya, apa yang dikatakan Megawati memang sesuai dengan realita.